Setelah lama menyepi, penyanyi Bad Indigo akhirnya tampil mendedahkan punca perceraian bersama bekas isteri Ashira. Tidak dapat menahan rasa sakit melihat Ashira dikecam teruk, Bad menerusi sebuah hantaran di Instagram miliknya berkongsi sebuah video penjelasan mengenai isu tersebut. Masih ramai lagi yang sangat tak puas hati tentang perpisahan kami kerana tiada terbongkar cerita pasal apa kami berpisah. Jadi disebabkan itu, Ashira tidak habis-habis dicaci, dimaki, dihenak oleh netizen dalam media sosial. Ada yang kata tinggalkan laki sebab dah kurung tangan, kaki dan sebagainya. Apa benda semua ni kalau tak tahu pangkal cerita kenapa nak kena sibuk? Kami berpisah bukan salah dia, salah saya. Saya yang tak jujur dengan dia daripada mula. Saya tak jujur bukan pasal orang ketiga, jangan salah faham. Saya tak jujur dengan sakit-sakit yang saya ada yang saya sendiri tak faham. Jadi bila dah bernikah baru saya tahu benda itu, katanya. Mengulas lebih lanjut, Bad berkata dia seorang suami yang pentingkan diri sendiri ketika itu. Baru saya tahu betapa teruknya sakit itu. Jadi tak adil untuk Ashira sebab tak jujur dengan dia yang saya takut. Takut kehilangan dia. Saya takut kalau dia tahu saya sakit macam-macam, dia tak nak. Itu salah saya. Sepatutnya saya yakin dan percaya dengan dia. Tapi saya sendiri pun jadi selfish masa itu. Akhirnya tak menjadi apa pun. Last-last kami tetap berpisah juga, jelasnya. Sebelum ini, nama Ashira terpalit kontroversi selepas teruk dikecam netizen akibat bergambar dengan seorang lelaki yang merupakan kenalan zaman remajanya. Malah Ashira turut menerima tempias teruk sehingga dilabel dengan gelaran tidak senonoh serta dianggap sanggup meninggalkan Bad yang sakit akibat kenalannya itu. Sekarang info, Bad dan Ashira berkahwin pada 11 Mac tahun lalu dan mengumumkan perceraian pada 23 Jun 2022.